Oke teman-teman, kembali lagi bersamaku di channel Miao Obi. Kali ini aku bakal review teman-teman ya, updatean yang akan datang pada tanggal 11 April teman-teman. Di sini kita bakal langsung aja review di notisnya aja langsung teman-teman ya. Seperti biasa, ini notisnya sekarang di global itu jadi kayak gini teman-teman. Jadi beda banget. Di sini kita bakal lihat aja mana ini ya. Ini kemarin update information bakalan ada update hero terbaru kita buat Sigharte-nya teman-teman ya. Oke, nanti kalian bakal dikasih misi lah ya, teman-teman, gampang banget. Ini buat tampilan, buat skill-skillnya dia. Oke. Ya cuma gitu doang. Oke. Soul Temple-nya kok gini ya teman-teman? Kok jelek banget ya notisnya sekarang ya. Kita bakal lihat lagi coba. Ini sih guys, jelek banget sih. Kita bakal lihat yang di ini aja. New notice update. Oke, kita bakal coba lihat. Oh, ini buat event soul-nya kita, jadi itu lihat hero-nya setengah gitu teman-teman, sama efek skill-nya gitu. Oh udah ya, ini kayak susah banget lihatnya teman-teman, ribet. Ini buat hero-heronya, buat Sigharte-nya yang tadi. Ini buat soul temple untuk personanya ya teman-teman, memory core-nya. Ini buat weapon-nya si Sigharte. Ini buat custom-customnya dia teman-teman yang bisa kita lihat. Ini sini ada pet-nya juga. Oke. Lebih ke buffer untuk itu sih, tim hijau aja sih Sigharte teman-teman ya. Wah, lumayan lah, keren lah guys. Di sini bakal ada resell skin teman-teman ya, 3 skin tenis club Eropa, ada Strom Aldosen Scalisto sama Spring Freshman Cindy teman-teman ya, yang bisa kalian beli. Ini semuanya di resell teman-teman ya, jadi kalian bisa beli versi late-nya ya. Oke. Di sini eventnya itu bakal ada pack-packan juga buat high school aksesoris teman-teman ya. Kalau kalian udah kumpulin tiket yang ini, jadi kalian bisa, kalau kalian kemarin masih belum cukup ya, jadi kalian kumpulkan lagi ya teman-teman. Nanti kalian bisa beli lagi. Ya cuma itu doang sih yang ini. Kita bakal coba lanjutin lagi yang ini teman-teman. Yang kedua ya. Ini apaan guys? Oh ini iya ya, ini kemarin air nasis yang kemarin-kemarin sih teman-teman ini ya. Kita bakal lihat notice saja, berkas lahir season ya teman-teman ya, udah mau selesai. Jadi kalian kalau masih belum selesai buat berkasnya itu, kalian segera ya selesaiin, karena nanti bakal di reset ya teman-teman. Lumayan kan hadiah gamenya. Di sini kita lanjut lagi, yang ini apaan? Ini snack up konten ya teman-teman, upcoming kontennya bisa kalian lihat. Oke. Bingo week event tanggal 18 Ordo Seal Breaker ya teman-teman ya. Berarti buat next bulan April lagi nggak ada yang menarik lagi ya teman-teman buat eventnya. Jadi kalian bisa lihat aja di sini, yang paling bagus ini sekarang cuma event Sigharte aja sih. Untuk 2 minggu ke depan lagi bakalan nggak ada event yang menarik lagi ya. Jadi kalian ya sabar-sabar aja lah ya. Nah, boring lah eventnya. Oke teman-teman, mungkin gitu aja sih ya di sini buat kita tadi review ya, buat updatean yang akan datang teman-temannya pada tanggal 11 April di Grand Chess Global. Cuma ada event itu aja sih, serba hero T Sigharte ya teman-teman ya, gak ada event tambahan apa-apa lagi. Lagi pula di sini udah banyak sih event yang bisa kita lihat teman-temannya, contohnya udah ada kayak Raven Soul-nya Cindy, bakal ada buffer untuk hero Sigharte-nya nanti, udah banyak banget sih. Jadi itu udah lumayan banget lah teman-teman ya. Mungkin gitu dong sih di sini baru aku reviewnya. Oke, salam aku dari Miao Obi.
懲りずにまた現れるなんて、なかなか気概がありますわね。